Ini ada gak? Gak ada, ini masih kecil banget. Coba-coba sini kamera. Nah, ini ada nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Triwe. Kawanku, gimana kabarnya? Bersama Imen di sini. Oke, Jas. Kita bakal ngapain nih? Kita bakal mencari sarang tupai lagi ya. Seperti biasa ke hutan, kali aja bisa mengeksplor tempat-tempat yang ada sarang tupainya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti keseruannya. Oke, teman-teman, biasanya tupai itu di hidup sarangnya ya di pohon-pohon pisang kering atau di kelapa. Kalau bajing ya di kelapa, kalau tupai biasanya di pohon-pohon yang kering kayak gini. Coba yuk explore sini nih. Nah, yang kering seperti ini, tapi kalau ini basah, lihat. Bisa dilihat basah ini, kalau biasanya yang agak kering gitu ya. Yuk, tadi ya. Di sini masih banyak habitat tupai, kekes, gacor liar. Oke, guys. Jadi biasanya tupai kekes tah di sini biasanya tah tidak karya nggak ada. Tuh nggak ada. Berhubung poek kieu, aduh. Aku masih kamera. Oke, guys, kita explore lagi. Kali aja dapat tupai kekes atau tupai atau bajing. Wah, tidak ada. Tidak ada, kawan. Kita cari lagi yuk. Enggak ada, aduh hese. Oke, kita explore lagi perwilayahan di sini. Gimana, di sini banyak pohon pisang ya, banyak pohon pisang yang bisa di explore. Capek. Nah, di sini tuh pohon-pohon pisang. Kita lihat. Wah, tidak ada, guys. Ini basah. Biasanya yang agak kering gitu. Di mana lagi ya? Banyak sih di sini pohon pisangnya tuh, bisa lihat. Tuh. Banyak sekali pohon-pohon pisang di sini. Nah. Nah, di sini juga ini, guys, kita lewati ini ya. Aduh. Susah, ini agak hium-hium gitu. Soalnya ini per hutan. Nah, biasanya di sini juga ada tuh di tangkal kebun awi ya. Kebun awi juga ada. Cuma iya aja nih. Ayo jalan. Tapi jalannya gini, guys. Terjal banget tuh, lihat. Bisa dieksplor di sini. Tadi yang ada sarang tawon di sana, kita harus lebih hati-hati. Karena ini hutan dan belantara. Kita cari ke ini ya, ke semak-semak nih. Yuk, cari ke semak-semak ini. Nah, di sini biasanya juga suka ada predator-predator nih. Di sini bisa ada kobra dan lain sebagainya. Yang kita cari tupai. Nah, ini sini. Di sini juga biasanya kalau yang udah kering ada tuh tupai. Cuma ini nggak ada. Oke, guys, ikuti keseruannya aja. Oke, guys, kita belum dapet nih, udah gatel-gatel gini, kita udah keliling ya. Nah, coba kita cari lagi lah. Ini aja ada. Ini apa, guys? Kita dapet. Kita dapet, guys. Ini, yeah, kita dapet. Ini namanya adalah londok ya. Dia bisa berubah warna ya. Nih, kita dapat nih. Halo. Berhubung dia habitatnya mau ini, kita lepaskan saja, kita rilis yuk.
Yuk kita dulu. Biarkan saja. Yang kita cari adalah tupai kekes atau tupai bajing kelapa. Yuk, langsung saja ke sini. Di hutan lagi. Ini ada kadal ya. Kita coba tangkap ya kadalnya. Ini ada kadal. Set. Kalem. Kita coba tangkap. Ah. Gagal. Oke guys, teman-teman, kita belum dapat ya, udah hari udang kayak gini. Aduh. Nah, ada suara-suara burung, misalnya ada ciblok, ciblek gunung di sini. Dan banyak lagi kayak burung sangkurilan kalau bisa sembunyi. Nah, kalau di tempat kayak gini kita harus hati-hati, nanti ada ular-ular gini di sini, biasanya viper kayak gitu di tempat kering-kering kayak gini. Yuk kita eksplor lagi. Suara dong, kedengaran nggak suaranya? Nah, suara burung, suara tupai banyak. Yuk langsung aja. Pisang ini namanya pohon pisang. Pisang naon eta teh, pohon deui. Pokoknya itu pohon pisang hijau. Nah, pohon-pohon kering banyak nih kayak gini. Cuma kan sekarang agak musim hujan. Biasanya kadang dapatnya itu mimilikan ya. Nah, coba sini. Nah, di pohon-pohon kayak gini nih. Nah. Misalnya ini. Banyak semut. Semut rang-rang. Yuk. Tunggu, guys. Ada ya, kita coba eksplor sini. Coba sini. Nah, ini tupai sini. Ada enggak? Ih, kayaknya ada nih. Ih, ada enggak? Ih, ada. Ini masih kecil banget. Coba sini kamera. Nah, ini ada nih. Nah, ini. Banyak ada ya. Ada dua. Ya, agak berontak, cuma agak cemendol. Agak cemendol. Ada dua. Nah, ini baik, ada dua. Kita diamkan saja. Kita akan coba pantau ya, tupainya nyampe ke berapa bulan. Karena masih kecil banget, masih belum ininya segini. Coba sini. Nih, tuh lihat. Nah, ini pohon-pohon kering kayak gini biasanya habitat aslinya. Lagi ada makanan gitu. Kita biarkan saja ini ya, nanti kita buat observasi. Oke, jangan lupa kalian subscribe. Terima kasih udah ikuti keseruan di video ini. Jangan lupa, semangat selalu, gas tuh 10.000 subscriber, go!